Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran PPKN pertemuan kedua. Dan semoga di pertemuan kedua ini kalian selalu semangat belajar di rumah meskipun tidak bertatap muka langsung bersama Bapak ya. Oke anak-anak semuanya, untuk pertemuan kedua ini Bapak hanya memberikan tugas ya, karena kemarin, minggu kemarin Bapak sudah menerangkan materi sebagiannya. Nah untuk sekarang Bapak akan memberikan tugas. Untuk tugas yang pertama itu ada di halaman 5 ya, yaitu tugasnya pengumpulan bunyi sila Pancasila. Nah Pancasila itu kan bunyinya ada 5 ya, 5 Pancasila. Di situ ada contoh tuh, nomor 2, satu, kata satu ya, dihubungkan dengan ketuhanan yang Maha Esa, karena bunyi sila ke satu itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu untuk tugas yang pertama. Selanjutnya untuk tugas yang kedua itu ada di halaman 6, kegiatan 1.2 ya. Di situ kalian tugasnya memberikan tanda checklist ya. Di situ ada 6 nomor ya, 6 nomor. Per nomornya itu ada pilihan ya. Pilihan itu ada di kotak-kotak ya. Misalkan contoh nomor 1, Garuda Pancasila menoleh ke arah. Nah, kalian pilih kanan, kiri atau atas. Nah, kemarin kan Bapak sudah jelaskan di video sebelumnya ya, bahwa Garuda Pancasila itu menoleh ke arah mana ya. Nah, kalian pilih salah satu. Nanti pilihnya kalian di kotak itu kasih tanda checklist ya, seperti itu. Nah, oke anak-anak, mungkin itu saja untuk pertemuan minggu ini. Semoga kalian dapat mengerjakannya dengan baik, dengan tenang, dan dengan teliti ya. Terutama teliti, harus teliti kalian mengerjakan. Dan tidak lupa Bapak memberikan pesan, jagalah selalu kesehatan, jagalah prokes kesehatan ya. Dan jagalah kalian makanannya, makanan-makanan yang bergizi ya, seperti itu ya. Dan tidak lupa kalian harus berolahraga pagi-pagi ya, senam atau bagaimana ya. Oke anak-anak, mungkin itu saja yang Bapak dapat berikan. Nanti tugasnya kalian boleh kumpulkan lewat WA Bapak ya, di japri saja ke Bapak ya. Oke anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.